yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, Bapak Hendi Wijaya, S.Pm.Sc. Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Bapak Yayat Ahadian Awaludin, S.Sc.Mh. Kepala Kantor Pertanahan KTR BPN Kota Tangerang Selatan, Bapak Harrison Mokodopis, S.A.M.N. CMG, CMED. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Pusat IPAT, Dr. H.P. Marahap, S.H., S.P.N., M.H. Bendahara Umum PP IPAT, Rekan Elis dari DSH MKN, Ketua Pengurus Wilayah Banten IPAT, Rekan Priyasman FNI SHMH beserta jajarannya. Yang kami hormati pula Majelis Pembina dan Pengawas Daerah PPD Kota Tangerang Selatan PPAT. Yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah Kota Tangerang Selatan IPAT, Rekan Rifki Baisa SHMKN beserta jajarannya, dan serta seluruh rekan-rekan PPAT yang hadir pada siang hari ini. Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridho-Nya, sehingga pada siang hari ini, Selasa, tanggal 29 November tahun 2022, kita dapat berkumpul bersama dalam acara Upgrading dengan tema Kupas Tuntas Peraturan Hak Atas Tanah Terbaru dan Sharing Session BPN dengan PPAT Kota Tangerang. Perkenankan saya Aryani sebagai pembawa acara pada siang hari ini membacakan susunan acara. Acara pertama adalah pembukaan, kedua sambutan-sambutan, yang ketiga persembahan tari Puspa Pesona, diskusi panel, persembahan vokal grup dari Notaris dan PPAT Kota Tangerang Selatan, acara keenam sharing session BPN dan PPAT Kota Tangerang Selatan, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh rekan kita, Afriwandi SHMK. Kepada rekan Afriwandi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan masing-masing. Izinkan saya membantunya secara agama Islam. Marilah bersama-sama kita merendukan hati, memohon ampun, seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara Kumpas Tuntas Peraturan Hak Atas Tanah terbaru dan sharing session BPN dengan PPAT Kota Tangerang Selatan yang diselenggarakan oleh pengurus daerah IPPT Kota Tangerang Selatan. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama kami mengikuti acara ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti acara ini. Dan berikanlah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan di tempat kami masing-masing. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami berbakti, dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami, Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang kami hormati. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Dipani yang akan dipimpin oleh rekan Desra Natasha, warga negara SHMHNK. Hadirin kami persilakan untuk berdiri. Kepada rekan Desra, kami persilakan. Di sana lah aku berdiri.
tidak terjuta. Dari balas sampai ke pintu, pastikan tanamu satu sepenuhnya dalam kebenaran mata kami putra putri bangsa. Tergabung dalam tugas profesi, ikatan kerja, pembuat fakta tanah, senantiasa siap menghadapi. Dari barat sampai ke timur, terlambat luasnya tanah airku dan tanah airmu, Indonesia tercinta. Dari barat sampai ke timur, pastikan tanahmu satu sepenuhnya dalam lembaran lembaran fakta tanah. Kami putra putri bangsa tergabung dalam tugas profesi, ikatan kerjaan membuat fakta tanah, senantiasa siap mengabdi.